Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal BRI Liga 1 2024 pekan pertama beserta daftar tim untuk berlaga di Liga 1 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan daftar tim untuk berlaga di BRI Liga 1 2024-2025. Oke, yang pertama ada Arema FC. Yang kedua ada Bali United. Yang ketiga ada Barito Putra. Yang keempat ada Borneo FC. Lanjut yang kelima ada Dewa United. Yang keenam ada Madura United. Yang ketujuh ada Malut United. Yang kedelapan ada Persebaya Surabaya. Yang kesembilan ada Persib Bandung. Dan yang ke-10 ada Persija Jakarta. Yang ke-11 ada Persi Kediri. Yang ke-12 ada Persis Solo. Yang ke-13 ada Persita Tangerang. Yang ke-14 ada PSBS Biak. Lanjut yang ke-15 ada PSIS Semarang. Yang ke-16 ada PSM Makassar. Yang ke-17 ada PSS Sleman. Dan yang terakhir ada Semen Padang FC. Berikut ini merupakan jadwal BRI Liga 1 2024-2025 di pekan pertama. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus PSBS Biak yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Madura United versus Malut United yang akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Vidiotcom. Selanjutnya akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Batakan pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija Jakarta versus Barito Putra yang akan digelar di Stadion Jakarta International Stadium pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus Persita Tangerang yang akan digelar di Stadion Muhammad Subroto pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Vidiotcom. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus Bali United yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 akan ada pertandingan antara Semen Padang FC versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion STIK Jakarta pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Arema FC versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiotcom. Ia tadi merupakan jadwal Liga 1 2024. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di Liga 1 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah.